Pengumuman, saya akan berbagi diamond gratis kepada kalian. Syaratnya mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari. Share video ini dan jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa follow Instagram Vikis dari bawah Agasaki. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Dan bagi yang beruntung, nanti akan saya post di komunitas YouTube VTA Gaming. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Hello you, what's up my friends, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and abandon their fate. Before it all starts, they suffer through harms that fight so true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini, di next video, saya akan memberikan bocoran update karena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah, ini langsung saja, ini kalian bisa lihat, ini lobby awal ini sudah kolaborasi dengan Attack on Titan ya, atau bisa disebut juga FFXAOT. Ini mantap sekali ya, ini di server Indonesia ini sudah ada tanda-tanda akan kolaborasi dengan Attack on Titan ya, ini berarti sudah fix akan muncul. Dan ini kita langsung ke bocoran yang pertama. Ini kalian bisa lihat, ini ada bocoran Free Fire X Naruto ya, bisa disebut juga Free Fire X Akatsuki Naruto Shippuden. Ini asli akan muncul di seluruh server atau ini hanya baru bocoran, saya juga belum tahu ya, karena ini saya juga dapat bocorannya itu di Instagram. Nah, ini pokoknya jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, semoga memang benar-benar muncul ini ya, pasti bagus sekali itu ya. Ada set bundle Akatsuki itu bagus ya, ini berarti yang paling depan ini Conan ya, ini mantap. Terus itu ada Naruto, Sasuke dan Hayato pakai set bundle Akatsuki itu, Hayatonya masuk Akatsuki. Dan ini bocoran kedua, ini ada bocoran Fated Well terbaru ya, ini isinya adalah set bundle Levi ya, set bundle Levi. Ini kalian bisa lihat, ini bagus sekali ya, ini semoga kalau di server Indonesia juga akan muncul di Fated Well ya, karena di Fated Well itu yang terpenting adalah diamond kalian harus mencukupi untuk semua hadiah yang ada di Fated Well ya, berarti seribuan lebih ya, seribu lebih diamond kalau kalian nggak hoki. Kalau kalian hoki cuman satu kali spin langsung dapat set bundle Levi Anskermannya ini, berarti kalian hoki ya, ini mantap sekali. Ini sudah di fix ya, kayaknya akan muncul ini semua set bundle Attack on Titan, tapi cuman kalau di server Indonesia mungkin eventnya akan berbeda ya, kan ada juga bocoran Mystery Shop Attack on Titan ya, kalian pasti sudah pada tahu juga ya, bocoran Mystery Shop Attack on Titan yang akan hadir di bulan Maret ini ya, bulan Maret 2021. Tapi entah juga itu akan benar-benar muncul atau tidak, saya juga belum tahu ya, karena masih baru-baru bocoran. Dan ini untuk set bundle Levi ini sudah benar-benar muncul di server luar negeri ya, ini sudah tidak bocoran lagi karena sudah muncul di server luar negeri. Dan untuk server Indonesianya mungkin juga akan muncul, cuman nggak di event Fated Well ya, event lain biasanya. Setiap server itu eventnya berbeda-beda ya, cuman hadiahnya ya tetap sama ya, karena kolaborasinya juga sama ya, kolaborasi Free Fire X Attack on Titan. Ini mantap sekali ya. Ini juga ada hadiah-hadiah lainnya, itu kayak emot Falco, terus ada motor, terus skin Grusia, terus ada juga token apa itu ya, token AK Blue Flame Draco kayaknya, atau Scar Megalodon, saya lupa, pokoknya itu ada tokennya, ada tas juga ya, dan ada granat juga. Dan ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya ya, ini tunggu sebentar,
Nah ini ya bocoran yang selanjutnya, ada set bundle Mikasa ya. Ini set bundle Mikasa di Attack on Titan, ini mantap sekali. Ini juga di server luar negeri ini sudah muncul ya, kalau di server Indonesia berarti ini baru bocoran ya. Ini bocoran set bundle Eren ini. Untuk mendapatkannya itu kalian cukup beli ya, karena ini set bundle Eren ini, set bundle Mikasa ini dijual di shop ya kalau di server luar negeri. Kalau di server Indonesia entah juga ya, ini akan dijual di shop ataupun di event lain, saya juga belum tahu ya. Nah ini kita langsung masuk ke shopnya ya. Ini kalian bisa lihat, kalian bisa mendapatkannya itu dengan harga 749 diamond ya. Kita hitung pas saja berarti 750 diamond. Ini kalian bisa mendapatkan set bundle Mikasanya ya. Ini berarti sudah terjamin kalian bisa mendapatkannya ya, cuman dengan cara kalian beli set bundlenya. Ini kalian sudah bisa dapat set bundle Mikasa ini ya, mantap sekali. Ini saya juga kadang suka lupa nama-nama set bundle di Attack on Titan ya, karena saya juga nggak pernah menonton ya, menonton animenya. Tapi saya ya agak tahu ya sedikit. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini ada set bundle lainnya juga ya, kalau di server luar negeri dijual-jual juga. Tapi ini adalah set bundle yang kalian tunggu-tunggu pasti ya, set bundle Mikasa. Ini pasti kalau bermain berdua ini dengan pacar atau teman kalian, kalian pakai Mikasa dan teman kalian pakai Levi, itu bagus sekali ya pasti ya. Nah ini jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ini, tapi di server Indonesia munculnya di event apa saya juga kurang tahu ya. Tapi yang pasti ini sudah fix akan muncul ya, dua set bundle, ada set Levi Unskerman dan set Mikasa ya. Ini silahkan kalian bisa tunggu saja ya, ini mantap sekali. Set bundle Mikasanya kalian cuman bisa mendapatkannya itu dengan harga 750 diamond ya, itu sangat murah sekali ya untuk Sultan. Nah untuk saya itu sangat mahal sekali, parah sekali ya. Dan ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, ini ada bocoran Titan ya, event Titan. Ini kalian bisa dapatkan di event spin ya, web event spin, yang kalian caranya itu dengan mengumpulkan token-token di web eventnya ya. Ini apa ya, ini Eren kayaknya ya, Titan Eren atau apa itu, saya nggak tahu nama Titan-titannya ya. Tapi ini silahkan kalian bisa tunggu saja, ini sudah fix akan muncul juga ya set bundlenya. Nah ini kalian bisa lihat ya, kalian disuruh mengumpulkan token batu untuk menukarkan set bundle Titan ini ya. Ini mantap sekali ya. Nah itu ya berarti semua bocoran dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe nya jangan lupa subscribe. Bye bye.